Oke, kita tes limit hero. Ini bisa apa ini? Gym 68.000 saya punya ini ya. Coba kita ngetes summon ini. Anjir, langsung miskin ini kayaknya. Come on, baby. Anjir, baby. Sedikit lagi, sedikit lagi. Buset. Aduh, hancur kita. Jurunya miskin mendadak ini. Oke. Baru 50 fragmen. Kita lihat ranking dulu ya. Aduh, masih 64. Berapa ini? Aduh, kurang masih. Oke, reset lagi. Bismillah. Come on, baby. Lepaskan aku, baby. Come on, baby. Come on, baby. Opo are-are iki ngelena sik ta lah. Sabar. Kita balas. Aku mau saman-saman dulu ini nah. Manus. Oke, reset lagi. Anjar lagi, habiskan gym. Habis. Masih habis, bismillah. Come on, baby. Datang kepada papa, sayang. Come on, baby. Come on, baby. Wih, habis lagi kurang sedikit. Dari mana lagi dapetin di gym ya? Benefit, benefit. Ayo nak, kasih naik lagi nak. Naik lagi gym nak. Naik lagi gym nak. Ayo. Aduh. Kurang 13 kali lagi coy. Banyak kita kembali modal. Enak. Datang ke blokan papa nak. Aduh nak, come on nak. Tolong papa nak. Dikit lagi nak. Sedikit lagi. Alhamdulillah. Wih, ranking 1. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat ini 100. Terus elit dapat fragmen itu nanti itu ya. Jadi butuh sekitar 75.000 gem lah untuk jadikan satu hero. Sama untuk 60 poin. Oh ya sudah, oke.
Berat sekali. Sudah dapat semua kan? Kita lihat benefit dapat berapa benefit. Kurang berapa benefit? Ya, dapat coy. Kembali modal 10.000 deh. Oke, terima kasih. Belum ya? Saya mau summon dulu hero-nya. Aku buat hero-nya dulu. Mana hero-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Cerak dekat paling kuat Treat King. Wih. Oh, ini raja Treat ini. Oke, fusion ini didapat juga ini. Oke, sip. Kembali berapa modal gym ini ya? Berapa ini? Ih, dapat lagi coy. Sip. Woi, banyak untungnya. 10.000 lagi gym kembali. Oke, terima.